Evans akhirnya di genggaman Juventus. Raihan ini didapat usai mengalahkan Bolonia dengan skor meyakinkan 4-1. Drama klasemen akhir Liga Serie A musim 2020-2021 memang menarik. Senyum anak-anak sedunia tua berkembang dan menghiasi Stadion Renato dal Ara. Jatah Liga Champions menjadi milik Inter Milan, AC Milan, Atalanta dan Juventus. Sedangkan Napoli cuma bisa memperoleh tiket Liga Eropa. Saat bersua Bolonia, Juventus benar-benar memperlihatkan ketajamannya. Ini terbukti sejak peluit pertama dibunyikan. Anak-anak asuh Andrea Pirlo langsung menggempur sisi pertahanan bloknya. Gol cepat tercipta pada menit ke-6. Ini bermula saat Federico Chiesa menyapa bola muntah hasil tembakan Adrien Rabiot yang membentur mistar gawang. Keunggulan kembali digandakan oleh Alvaro Morata pada menit ke-29. Lewat tandukan tajamnya menyambut umpan silang Paulo Dybala. Sebelumnya Rabiot mencetak golnya tepat di penghujung waktu normal babak pertama. Ini demi memantapkan kepemimpinan Juventus dengan skor 3-0 saat turun minum. Morata kembali mencetak gol, memasuki babak kedua. Sementara Bolonia baru bisa membalas 5 menit menjelang babak kedua.